Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Bertanya gimana ya cara setting hasil kamera Canon 1100 yang hasilnya cenderung kuning pada kulit objek terutama pas foto. Oke, langsung saja kita jawab. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, jadi caranya cukup mudah. Kenapa kok kuning? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama di cahaya lampunya teman-teman, cahaya lampunya ruangannya. Kalau cahaya ruangannya itu lampunya teman-teman itu kuning, ya kuning. Kalau lampunya teman-teman biru, ya biru. Kalau lampunya putih, ya putih. Kemudian faktor kedua adalah dari settingan kameranya. Settingan kamera di sini ada white balance. Jadi teman-teman bisa setting white balance-nya. Kalau kuning biasanya ada di petir ini. Kalau ke sini bisa ke biru. Biru. Caranya cukup mudah, teman-teman tampil di layar gini, ya. Yeah. Yang cocok itu warna yang mana, kalian tekan key, ya. Yeah. Akan muncul pengaturan gini, ya. Yeah. Kalian tekan set, ya. Yeah. Kalian geser. Nah, yang cocok itu warna yang mana? Gini, ya. Yeah. Bisa ke biru, bisa gini kuning gini, ya. Yeah. Oke. Okay? Nah, begitu caranya teman-teman. Kalau ketika sudah cocok ini, oke, okay, kita tekan set. Kemudian faktor berikutnya bisa dari picture style. Picture style ini malahan daun hijau bisa jadi putih, bisa jadi biru, itu di picture style ini. Nah, jadi teman-teman kalau kemungkinan berikutnya ada di picture style-nya. Oke, jadi teman-teman kalau mau selamat ya pakai yang standar-standar aja picture style-nya. Terus white balance-nya tadi disesuaikan dengan situasi pencahayaan ruangannya. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, akan kami jawab. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian. Salam sahabat fotografi, videografi seluruh Indonesia. Salam saudara.